Abis kan tebal gini bu. Mana baju ini kau? Apa jalan kau? Baru seperti ini berani potong akar berapa persen Mas Dedi? Paling sekitar 50%. 50%. Tergantung kondisi ini apa? Dilihat dari serabut akarnya. Mm-hmm. Kalau serabutnya banyak, yang besar-besar bisa bisa dipotong. Ini udah berapa tahun ini Mas Dedi? Ini sekitar 3 tahun. 3 tahun di pot terus ya? Di pot. Sempet pecah batang itu? Pecah batang sempet. Nah ini nanti pakai media apa ini Mas Dedi? Ini media campur pakai sekam mentah, terus dicampur pakai pupuk kandang kotoran lembu yang udah jadi tanah, sama pasir malang. Kalau anu perbandingannya? Untuk perbandingan sekam mentah pakai 2 211 211. Mungkin bisa ditambah pakai ini apa? Pupuk-pupuk kimia dekasnar. Nah, tadi kan di awal di pruning ya Mas Dedi ini. Di pruning. Di pruning dulu. Jadi setiap ganti media sebaiknya di pruning. Iya, kalau ada ini maksudnya kalau ada akar yang, dipotong harus di pruning.
kan yang ditanya Mas Dedi untuk ini, kalau pecahan seperti ini nanti ditimbun nggak? Apa bekas pecahannya itu full? Paling ya segini lah. Akarnya aja. Segini bisa ditimbun. Kalau ditimbun semua nanti dari sini bisa kadang bisa keluar akar. Oh iya, dari sela-sela pecahan itu. Disiram, kemudian ya, peletakannya gimana Mas Dedi untuk sementara? Langsung ditaruh tempat panas. Oh, langsung full panas nggak apa-apa? Oh. Untuk khusus waru. Oke, terima kasih banyak Mas Dedi, dibantu Mas Rasto juga, terima kasih banyak.